Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita akan berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur Nusantara bersama saya Pak Dewaspodo, Kedutan Bibir Atas. Merupakan salah satu rambu-rambu hidup yang memperingatkan kita tentang kejadian apa yang akan kita alami. Kedutan di bibir atas bisa menjadi pertanda baik, tetapi juga bisa menjadi pertanda buruk. Kedutan di bibir atas dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, bibir atas sebelah kiri. Yang kedua, bibir atas bagian tengah. Dan yang ketiga, bibir atas sebelah kanan. Ketiganya memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Untuk menjawab penasaran Anda, langsung saja kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu supaya lebih jelas. Yang pertama, ketika seseorang mengalami kedutan di bibir atas sebelah kiri, ini merupakan suatu pertanda baik. Yang mengalaminya akan mendapatkan perkataan baik. Bisa jadi ini pujian dari orang lain ataupun nasihat dari seseorang yang akan berguna bagi kehidupan kita. Lalu selanjutnya yang kedua, kedutan bibir atas bagian tengah. Ketika Anda mengalami kedutan di titik ini merupakan suatu pertanda Anda akan mengalami sebuah pertengkaran. Pertengkaran di sini bukan berarti pertengkaran fisik, tetapi bisa saja Anda akan bertengkar dengan orang lain dalam arti terjadi perbedaan pendapat atau saling berdebat dengan seseorang. Ketika Anda mengalami kedutan di bibir atas bagian tengah, juga bisa berarti Anda akan mencela atau Anda akan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik untuk orang lain. Selanjutnya, kedutan di bibir atas bagian kanan. Ketika seseorang mengalami kedutan di bibir atas bagian kanan, ini merupakan suatu pertanda yang bisa menjadi pertanda baik, tetapi juga bisa menjadi pertanda buruk. Pertanda baiknya, Anda yang mengalami kedutan di titik ini akan mendapatkan rezeki atau keberkahan. Bisa rezeki berupa keuangan ataupun rezeki berupa peningkatan di dalam pekerjaan ataupun usaha Anda. Bisa juga Anda akan mendapatkan keberkahan berupa kesehatan maupun keselamatan Anda. Pertanda buruk yang mungkin terjadi ketika Anda mengalami kedutan di bibir atas sebelah kanan hampir sama seperti ketika Anda mengalami kedutan di bibir atas bagian tengah. Akan terjadi pertengkaran dengan orang lain. Mungkin Anda akan berbeda pendapat, akan mencela orang lain, maupun akan mengumpat orang lain. Ketika Anda mendapati suatu pertanda baik, maka segera aminkanlah, supaya ini menjadi doa baik untuk Anda. Doa yang mendatangkan rezeki, keberkahan, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya
keberkahan tersebut disegerakan datangnya untuk Anda. Dan ketika Anda mendapati suatu pertanda buruk, tidak ada salahnya lebih hati-hati dan waspada, agar jika pertanda buruk tersebut benar-benar terjadi, Anda lebih siap. Tetapi jika ternyata pertanda buruk tersebut tidak sampai terjadi, syukur alhamdulillah. Itu artinya Anda adalah orang yang beruntung. Cukup sekian, semoga ini bisa menjadi rambu-rambu hidup untuk kita, menjadikan hidup kita semua menjadi lebih baik. Cukup sekian, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.